Hai guys, selamat datang di YouTube channel Fun Cooking with Yaki Kuka. Hai, kali ini saya akan berbagi resep cornflake cookies. Cookies ini recommended banget buat kalian coba. Siapkan bahan-bahannya, lebih jelasnya kalian bisa lihat di description box. Pertama-tama, ayak, terigu, baking powder, garam, dan susu bubuk. Step kedua, kocok mentega dan gula halus hingga tercampur rata. Step ketiga, masukkan telur dan vanilla essence. Step keempat, masukkan terigu yang sudah diayak ke dalam adonan mentega. Kemudian aduk rata dengan spatula. Kemudian masukkan 50 gram dari cornflakes yang sudah dihancurkan. Aduk rata dengan spatula. Kemudian masukkan ke dalam lemari es selama 10 menit. Ambil adonan kira-kira setengah sendok makan atau 10-15 gram. Bulatkan adonan dan gulir dalam sisa cornflakes. Setelah itu, tata di atas loyang. Di sini saya menggunakan silpat, tapi jika tidak punya, kalian bisa menggunakan kertas roti atau loyang yang diolesi mentega. Tekan permukaannya perlahan sehingga rata. Kemudian panggang dalam oven selama 15-20 menit. Tada, jadi deh cornflake cookiesnya. Ini enak banget loh guys, garing, renyah, dan gurih. Soal rasa, ini layak jual banget. Buat yang gak punya oven, kalian bisa coba tips ini ya. Oles loyang kukusan dengan mentega. Kemudian tata adonannya di atas loyang. Setelah itu panggang di dalam kukusan tanpa air selama 10-15 menit dengan api kecil.
Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya videonya. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.